Oh, ini yang mentah nih. Itu yang mentah. Ini masih putih. Ini kan yang mentah, teman-teman. Ini yang matangnya. Mana? Ntar aku mau kasih papa aku aja. Ini hasil petikan anaknya. Oke. Ayo teman-teman, kita panen manggis ya. Lagi pada nyari manggis, ayo sini. Ternyata penampakan pohon manggis kayak gini. Mana? Nih, lagi ngapain, Mang? Ada, Mang, manggisnya, Mang? Tuh. Kecil-kecil ya? Mantap. Udah matang, Mang, segini? Belum ya? Udah ya? Itu, no. Dimana, Mang, yang banyak lagi, Mang? Ini yang bawah belum. Ayo, ke bawah. Coba kita lihat teman-teman, ada nggak buahnya? Langsung dibuka nanti, no. Enak. Ayo. Kayaknya, manis. Masih si masih kakak, no. Buka. Yang putihnya. Coba kita lihat. Akankah? Enaknya. Ini pohonnya, no. Oh, ada, no, yang masih mentah, no. Oh, ini pohon manggis. Iya. Udah nyala, no. Oh, ini masih mentah nih, no. Nih. Ih, itu masih mentah. Itu yang bawah tuh. Eh, belum. Mentah. Si mentah itu. Gak apa-apa, biar tumbuh lagi, taruh aja sini. Ngaco. Enggak bisa. Enggak bisa. Oh, dah. Masih pada mentah ya, Mang? Biasanya sekali panen banyak, Mang? Berapa kilo, Mang? Satu pohon bisa 3 kilo, 4 kilo. Buset, satu pohon 3 kilo, 4 kilo. Kalau lagi panen, lagi petang. Ini masih mentah nih, Nok. Ini juga masih potensi. Masih pada kecil-kecil emang? Ini harus ke dalam-dalam. Enak, kamu. Manis. Ternyata pohonnya pendek juga ya. Aku kira pohon manggis tinggi. Iya. Pohonnya pendek ya, Bang? Iya, pohon pendek. Manggis Bangkok nih, No. Kayaknya jangkokan ya. Jangkokan kayaknya. Tinggi. Yang normal-normalnya gitu. Kalau tangkapan ya gini. Enak-enak. Jadi enak kita mati. Itu juga mentah ya, Mang, ini tuh. Tuh. Oh iya, masih itu. Ini kayak gini. Oh, ada nih. Mana? Ambil, Lo. No. Ambil, Lo. Lah, itu mah sama kayak yang di bawah. Enggak, beda. Tuh. Tuh, hei, matang, cuy. Wih, yoi, cuy. Langsung makan. Mantap. Makan aja. Nah, oh, sedem. Lihatin sini dong. Teman-teman, bagi kalian yang mau mampir ke tempat ini buat sekedar camping atau misalnya kalian mau mancing-mancing, nanti aku taruh alamatnya ada di sini ya, teman-teman. Sama di sini juga banyak banget, teman-teman, pohon buahnya. Salah satunya contohnya ya ini manggis. Mana ya tadi yang mentah? Oh, ini yang mentah nih. Itu yang mentah. Ini masih putih. Ini kan yang mentah, teman-teman. Ini yang matangnya. Mana? Wah. Iya. Ada ratu bekari.
Alhamdulillah ya guys, lihat metik manggis bonus ratu bekari. Jadi dapat satu gratis satu. Mantap teman-teman nih. Oh, apaan ini ya? Getah. Buka. Tarah mau aku kasih papaku aja. Ini hasil petikan anaknya. Oke. Ada lagi. Coba sebelah sana. Enggak, sabar. Aku yakin di sini ada sarang semut. Kaget. Ada yang terbang tadi. Oke, teman-teman, kita balik ke pemancingan tadi, soalnya dapat ulat sagu. Katanya pengen dikasih lele. Ya udah, kita cobain aja yuk. Ini adalah hasil tadi kita panen manggis. Udah dapat 3 kantung lebih, malah di bawah masih ada itu. Di sini juga kita sama owner dari tempat ini. Nah, dengan Om siapa nih? Om Agam. Siapa? Agam. Oke, Om Agam. Pokoknya di sini ada ini juga ya, Om. Nih. Maaf. Pokoknya di sini juga tempat rekreasi sih ya, Om? Iya, tempat outbound. Dan tempat kebun buah juga gitu. Oh, ada pemancingannya juga ya, Om? Pemancingan. Oke, okay. Ya itulah. Oke, okay, teman-teman siap. Nanti kalau misalnya ada yang mau kesini, ada nama tempatnya, Om? Nama tempatnya Lembah Kirai, daerah Cisauk. Gitu. Oke, okay, namanya Lembah Kirai di daerah Cisauk. Oke, okay, teman-teman, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you ya, Om. Okay. Udah boleh main di sini. Okay, nanti kapan-kapan pasti kita bakal main di sini lagi. Oke, okay, teman-teman, see you di next video. Bye. Okay.